adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, kakak berharap kabar kalian baik-baik aja ya. Walaupun kita masih lewat video, tapi kita harus terus bersemangat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kan kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama kan? Nah, kak ini mau nanya nih sama adik-adik, ada nggak yang tahu surga itu apa? Surga. Nah, daripada penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Check it out! Sudah mendengar bagaimana kita bisa menikmati kerajaan surga dalam Yohanes 3
ayat yang ke-16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Allah telah mempertemukan kasih dan keadilannya dalam kehidupan kita. Ketika kita berdosa, kita tetap harus menerima konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Nah, tapi adik-adik perlu ingat bahwa ketika kita menjalani setiap hukuman Tuhan kasih akibat dari dosa kita, bukan berarti Tuhan gak sayang, Tuhan gak mengasihi kita. Justru karena Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan kasih kita hukuman, biar kita tidak berbuat dosa lagi dan terus percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya, Yohanes 3 ayat 16. Nah, jangan lupa nanti videonya minta tolong orang tua untuk divideoin terus dikirim ke grup masing-masing. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye. Ya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kiranya kehadiran Tuhan, sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir dan memberikan kekuatan kepada kita. Semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, Om berdoa supaya kita meyakini firman itu, kita menanamkan firman itu dalam hati kita, dan kita jadikan firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena itulah yang membuat kita menjadi kuat, menjadi teguh, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mari kita sama-sama akan meresponi firman Tuhan hari ini. Kita siap untuk kita berdoa, minta Tuhan memberikan kesanggupan untuk kita melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Dan berikan kami iman yang kuat, iman yang teguh untuk kami berpegang teguh pada firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu, Injil-Mu yang menyelamatkan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu sudah mengajar hari ini. Berkati mereka dan berkati kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.